Anak dari seorang keluarga miskin nak jadi seorang seniman, itu satu tragedi. Kenapa terdorong untuk saya menjadi seorang pelukis, itu pun saya tak tahu. So, cuma you tergerak untuk membuat sesuatu saja. Waktu saya nak jadi pelukis dulu, bukanlah saya tidak sangat satu kejayaan. Cuma saya mengambil keputusan untuk menjadi pelukis dan untuk mencari satu perjalanan hidup. Dalam dunia seni lukis, seorang seniman itu bukanlah ia mengharapkan sesuatu dari masyarakat. Yang pentingnya ialah ia berkarya. Itu saja yang penting. Nama, the fame, the English say, the so-called fame and name is given to you, not something you are after. Jadi dalam hidup macam-macam lah kita terpaksa menghadapi macam-macam pengalaman dan teka-teki hidup memang banyak. Kerana saya tidak mahu sesuatu, jadi itu semua tidak begitu penting. Yang penting ialah berkarya. Itu sajalah cara saya melalui hidup dengan tidak mengharapkan apa-apa langsung dari orang lain. Saya harap sangat supaya bangsa kita akan mempunyai satu culture yang boleh disegani dunia. Bapak saya waktu tu dia datang dari Aceh. Umur belasan tahun dia naik satu sampan dengan kawan-kawan dia, terus Sanyut sampai ke Pulau Pinang dan terus ke Kedah. Dia tak sempat untuk bersekolah. Bapak saya tak tahu menulis, tak tahu membaca. Syukur sajalah kepada Tuhan, kerana walaupun bapak saya begitu, dia dapat mendorong kami dengan the spirit of adventure. Jadi daripada kampung kami terus mencari satu adventure dalam hidup. Jadi nasib baik macam abang saya yang tua sekali, Abdullah Husin, dia seorang sastra negara. Kemudian Ismail Husin. Jadi masing-masing kami condong bukan dalam bahagian ekonomi, perniagaan, ke apa-apa. Dalam hidup saya, banyak orang mengatakan, oh, sebagai seorang pelukis, oh, ini you punya masterpiece, oh, ini satu lagi masterpiece you. Tetapi bagi saya, itu tak ada. Tak ada satu masterpiece. Cuma yang penting bagi saya ialah untuk berkarya dan melukis dan terus melukis. Kerana tiap-tiap satu lukisan yang saya buat itu adalah sebagai satu detik, satu macam step. You just taking steps along your journey. So each one is important without having any destination. Journey I sebagai seorang pelukis tidak ada satu destinasi. Kerana benda ini adalah benda yang betul-betul bagi saya lah, suci lah. Kerana saya berkarya, tak ada orang, cuma canvas saya, cuma Tuhan. Itu saja. Macam I buat line-line ni, line ni semua satu-satu tau. Baru kalau you tengok itu betul-betul macam I plan. Sebenarnya ini tak begitu sangat plan, I dengan sendiri. Jadi bila melukis, you melukis macam you sembahyang tau. Sunyi, sepi, tak ada siapa yang boleh tolong you.
you gunakan segala perasaan you itu, you betul-betul membuat sesuatu. Jadi dalam keadaan begini, dalam masa yang begini, macam you semayang lah. Yang pentingnya ialah kerana jiwa you itu, you berkarya kerana you nak berkarya, bukan orang yang suruh you berkarya. Jadi lukisan yang you buat itu menjadi satu cerita yang lain. Kadang-kadang menjadi satu message untuk orang lain. Jadi cerita itu saya tertumpang sebagai cerita saya. Macam kita masing-masing, kalau kita sendiri, kita tak rasa penting tau. Kita cuma rasa penting kalau kita rasa kepentingan orang lain. Sudah berkarya lebih daripada 35 tahun gitu, 40 tahun itu. Jadi satu hari saya sedang mandi di kolam mandi di rumah lah, kat Bukit Pantai. Jadi sedang mandi-mandi itu, I look back lah at my life, tahu tak? And then I feel very happy lah, you know. I say, apa yang aku harus buat now? Melukis, okey melukis. Nak hidup secara ni pun, okey dah boleh hidup. And then nak kata nak lagi apa-apa lagi pun dah tak ada. And then hidup tu bebas. Bila nak tak tahu bila hari cuti, bila hari tak cuti. Pasal tiap-tiap hari cuti. Fikir-fikir, wah 35 tahun, 40 tahun bercuti. Asal macam tu lah. Bercuti. That night, I buat satu painting lah. Bila sedang melukis-melukis itu, bila dah sudah lama berkarya, jadi line-line yang you tengok, line-line ini semua, jadi you tak payah memikir lagi tau. You ada masa untuk memikir tentang lain. Apa yang fikirkan? I mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang beri semua ni kepada saya. So I feel a feeling of gratitude. Melukis ni bukan satu profession yang selalu biasanya parent nak encourage dia orang punya anak-anak. Kerana melukis macam abang saya, Alhamdulillah, sastra negara. Kami semua tercempung dalam bahagian ini semua bukan untuk apa. Bukan untuk wang, bukan untuk nama, bukan untuk apa. Kerana gerakan jiwa kami lah dengan sendiri. Macam saya, waktu saya nak jadi melukis dulu, saya tahu yang melukis ini bukan satu cara untuk hidup yang sempurna lah. Kerana mana tak, you membuat sesuatu yang you suka, you tak boleh harapkan orang suka yang you suka tu. Itu seorang seniman, orang yang melukis. Jadi saya sudah rela waktu itu untuk menerima apa saja pengalaman hidup saya. Mungkin nasib baik Tuhan itu kaya di dalam perjalanan hidup saya. Along the journey, something happened, and I became what I am today lah. Kemudian semua dah lain lah, nama dikasih, anugerah pun dikasih, itu dikasih. Jadi semua ini memang satu anugerah. Bukan satu benda yang you boleh shout about. Selagi you berjaya, selagi you humble. Selagi you sujud.
manusia yang agung dalam macam-macam bidang dari seluruh pelosok dunia. Jadi dari sini saya kata, wah, kalau saya ada satu center boleh gunakan saya dengan saya punya networking, wah, memang baiklah, tahu tak? The next day, money yang mencuri, and the same came down. Saya, kenapa? What happened? What's wrong? You know? So I said, no, I have an idea. You know, so I said, I told her the idea. And then the first thing she said, you must be crazy. You know, you have this kind of idea. Why? What's wrong with your life now? You know, you do whatever you like. You full freedom. Whenever you want to go anywhere, you just pack your bag and you tell me, come, let's go, and we go. But can you imagine if you create something? You have a foundation or not, commitment. I call everybody that I knew. Mexico, Chile, Japan, Australia, Europe, apa semua. I call semua kawan-kawan. So I told them my idea. Semua kawan-kawan I cakap macam Sim cakap. They said, you know, we don't want to lose you as our fellow artists, you know. We want you to continue doing what you're doing now lah, painting this, eh? And this responsibility of creating a foundation, creating and said that you must think seriously not to do it, you know, because it will destroy you lah, you know. So I said, what happened if I could do it? Will you all support me? And then they all said, if you don't stop painting, creating, we will support you. Semua punya networking dari Mexico sampai ke Jepun, Spain apa semua, semua ingin contribute. Ada visitor yang datang sini, this fellow Mat Saleh lah daripada London. Dia datang sini, waktu tu I sibuk, I tak jumpa dia. Kemudian tiap-tiap hari dia datang. Kemudian the last day, dia datang. Kemudian I ada sini. Kemudian dia datang ni, dia bawa I pergi kat situ, dia kata, Mr. Hussein, this is where the spot is. This is where I cried. And then he said, I've been to many museums in the world. This is the first museum that I was so overwhelmed. He felt he could be anywhere. He came in here, he felt global. So it's very strange that one day he asked me to share his dream about creating a museum in Langkawi where he wanted to bring a lot of international artists there. And this could very well be the first occasion I took Ibrahim to the location to see this hill. If you remember the great days when it was open in, when was it, 1998? Yes. By the then Prime Minister. Dr. Mahathir, and it was a grand event, and there were many, many events in that building. Sadly, bringing to the scenario today, the sad state is actually not due to the forest, but the fact that the foundation could not afford to carry on after Ibrahim died. I guess the deterioration was begun about 2009, yes, when he died. After that, I think, without the animus of the man behind the whole thing, everything began to fall to pieces. Actually, it's human failure. And the lack of support of people not understanding the immense effort Ibrahim did to create this project. I dah sampai satu macam benda ni lah. Di Langkawi ni, I dah letih lah. Bila dah umur 71 tahun, apa lagi nak proof? Tapi apa akan terjadi bila I tak ada lagi di sini? Thank you.
mungkin juga karena menjadi seorang yang menyeburkan diri kepada Amin di dalam dunia seni, maka terpaksa seseorang itu mencari betul-betul the essence of the things that maybe what he wants to create or what he wants to paint. In other words, to looking for the truth, the truth of things, of events, of behavior, in fact, of everything around you, of life itself.